Teman-teman, ibu-ibu, suku sekalian yang saya muliakan, saya berasa sebagai orang yang memperhatikan. Saya tinggal lama di satu negeri. 5 kali Ramadannya saya jalani dari tahun 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 malahan. Ada 6 kali Ramadan saya jalanin di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Saudara sekalian, saya lihat orang-orangnya kalau bulan Ramadan, saya kayak gak ngelihat manusia tapi kayak ngelihat malaikat. Ibadah mereka luar biasa. Saya ingat dulu saya tinggal di rumah kontrakan, depan rumah saya tuh suka kalau sore-sore ada pemuda-pemuda pada suka nongkrong, remaja gitu. 18-19 tahunan mungkin gitu. Pada suka nongkrong depan rumah saya, karena depan rumah saya tuh pertokoan. Nah, itu rumah saya di atasnya toko, sampingnya masjid. Masjid Al-Bar namanya. Walaupun mereka nongkrong depan rumah saya, gak ada ceritanya tuh godain perempuan gitu, gak ada. Perempuan jalan, sit, apa kabar Neng? Gak ada tuh, gak ada. Tapi mereka nongkrong gitu, pinggir jalan. Sampai di bulan Ramadan mereka gak ada. Gak ada ceritanya nongkrong. Terus satu hari abang saya, waktu itu saya tinggal masih sama abang saya, nanya gitu, kamu tau gak anak-anak remaja yang di depan rumah kita biasa nongkrong? Saya bilang iya. Bulan Ramadan gini mereka gak pernah nongkrong loh. Iya ya. Tuh pada kemana? Kamu pernah dengar gak bacaan Quran yang dibaca di masjid ini kalau malam? Saya bilang iya. Karena masjidnya itu satu tembok sama rumah saya. Jadi bahkan ketika mereka gak pakai mikrofon sekalipun, suaranya yang di masjid itu kedengeran jelas di kamar saya. Satu tembok. Saya bilang, iya, saya sering dengerin bacaan Quran. Mereka baca abisnya terawih. Dibilang, kamu tau gak, yang baca Quran di masjid ini anak-anak remaja yang biasa nongkrong-nongkrong di depan toko itu, depan pertokoan, itu yang baca Qurannya. Setiap malam abis terawih mereka baca Quran sampai sahur. Mereka membaca setiap malamnya 10 juz Al-Quran. Itu remajanya. Anak mudanya, kamu bisa bayangkan para ulamanya, kamu bisa bayangkan orang-orang solehnya. Nahn ma nanam illa ala ghafawah. Kata guru kami ketika diajukan jadwal bulan puasa, di antara jadwalnya itu malam sholat terawih, habis pulang sholat terawih, ada dars, ada pelajaran. Sampai sekitaran jam 1 malam. Kemudian acara bebas sampai sahur jam 3. Kemudian habis selesai sholat subuh, baca zikir sampai isyrak, sampai terbit matahari. Kemudian sholat isyrak, sholat duha. Kemudian ada waktu tidur. Dikasih di situ waktu tidur dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Udah sangat sedikit sekali waktu tidurnya. Guru saya ketika diajukan itu, dia bilang, ada ishmim bin sab'ah lil ashirah. Dia bilang, ini apa nih? Antara jam 7 pagi ke jam 10 ini apa nih? Tidur. Iya, bib, tidur. Pakai tidur. Kenapa memangnya, bib? Nahan fi ramadhan mananam illa ala ghafawah.
Kami di bulan Ramadan tidak tidur selain ketiduran. Kami orang Tarim di bulan Ramadan tidak tidur kecuali karena ketiduran. Ketiduran kami itu aja yang kami hitung sebagai tidur selama bulan suci Ramadan. Ketika saya pulang ke Indonesia, ada satu hari saya lagi keluar rumah, waktunya duhur, habis selesai sholat duhur masjid-masjid gitu kan, sekitar jam 1, saya lagi musafir mau masuk ke dalam masjid untuk sholat duhur. Saya liatin banyak sendal, alhamdulillah. Pada i'tikaf di masjid, alhamdulillah. Orang Indonesia udah paham kemuliaan Ramadan. Begitu masuk saya lihat orangnya kagak ada. Tidur semua ternyata. Dalilnya naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Bu, maksudnya tuh tidurnya aja dianggap ibadah, apalagi ibadahnya. Apalagi dikirnya, apalagi Qur'annya. Bukan artinya tidurnya ibadah, kalau gitu mari kita tidur. Gak gitu ceritanya. Gak gitu ceritanya. Dan saya sampaikan kepadamu atas nama orang yang memperhatikan diri saya. Saya perhatiin benar bagaimana diri saya, hawa nafsu saya, keinginan-keinginan saya, akhlak saya perhatiin gitu. Kalau Ramadan saya bagus, di sebuah Ramadan gitu misalnya, Ramadan saya bagus gitu, rapi, saya jadwalkan, baca Qur'annya setiap hari sekian juz atau sekian jam gitu. Kalau saya rapikan Ramadan saya, subhanallah, 11 bulan sesudahnya jadi lebih ringan mengerjakan ibadah. Jadi lebih mudah untuk mengontrol emosi. Lebih mudah untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Kalau Ramadannya bagus, 11 bulan sisanya bakalan ngikut. Kalau Ramadan saya berantakan, saya perhatikan 11 bulan sesudahnya akan jauh lebih berantakan lagi. Jadi kayak kepalanya ular gitu. Kalau misalnya dia kepalanya nih udah ke kanan, ekornya bakalan ikut ke kanan. 11 bulan sisanya nih bakalan ikut sama bagaimana Ramadanmu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya jadi penjagaan sampai berjumpa Ramadan berikutnya.